Kitak. Satu lambungan tinggi, Mauricio Menado mencuba dan cetak. Ketajaman yang diperkatakan ke atas Sanja Shakhmidov, itulah yang dibuktikannya untuk Terengganu mendahului satu gol. Tak kelihatannya gerak-gerak, namun kali ini dapat mengubahnya Sanja Shakhmidov dengan percubaan gol untuk pasukan Terengganu. Agak jarang terlibat dengan gerak-gerak yang cuba dibina, tetapi ledakan sepakan daripada luar kotak penalti pemain import dari Uzbekistan itu kerap mencari posisi di kiri dan kanan. Mungkin ini ruang untuk Sanja Shakhmidov. Oblaka diuji, dibolosi buat kali kedua. Tetap juga ada keyakinan mahu ditampilkan pemain-pemain Terengganu. Gol kedua pribadi Sanja Shakhmidov. Itu Shakhmidov, dorongan yang baik kepada Syamim. Dipre menunggu, begitu juga dengan Litak. Kembali semula kepada Shakhmidov. Cantik Sanja Shakhmidov. Meledak lagi. Oh, lorongan yang baik. Dan percubaan terasa. Cantik jaringan yang menarik. Ledakan dari jauh yang dilepaskan Sanja Shakhmidov. Ya, satu keadaan yang tiba-tiba, memang kita tak sangka Shakhmidov ni akan membuat satu rembatan kaki kiri yang cukup-cukup cantik.